merakamkan segmen luar ataupun segmen rekreasi merupakan salah satu tanggungjawab yang juga berada di dalam tangan pengacara, dan bercakap tentang menyediakan pelapis ataupun pengacara generasi baru, Ikon Siaran 2016 telah memberikan begitu banyak warna-warni corak-coret dalam kehidupan para ikon kita. Jadi di studio pagi ini bertuah sekali kami dapat berbicara dengan mentor rancangan tersebut, iaitu saudara suami Muhammad, dan suami juga bawakan peserta peringkat separuh akhir untuk Ikon Sarawan, Zulkifli dan juga Andy Reza. Dan kita akan berkenalan dengan mereka sebentar lagi. Yeah. Mm. Tadi cakap pengacara apa? Lama. Itu pengacara baru. Pengacara baru. Pelapis. Okay, kalau kita ni pengacara lama juga. Kita macam dalam termanya dengan izinnya intermediate. Baru tidak lama tidak. Kita semasa. Okay. Jadi untuk saya menyaksikan pada 8 Mei hari pada minggu lepas segmen improvisasi yang terpaksa mereka lakukan, berpantun secara spontan, jual barang secara spontan, kita dapat saksikan kekalutan yang berlaku, yang penonton barangkali ambil sambil lewa tu betapa susahnya debaran di belakang kamera tersebut. Apa lagi yang kita akan berikan kepada mereka, suami? Okey, jadi dalam diam tak diam kita dah nak melangkah ke separuh akhir pada hari Ahad depan, 8 hari bulan Mei, pukul 9 malam. Jadi sepanjang perjalanan untuk melangkah ke peringkat separuh akhir ni, Zaliha dan juga penonton, sebenarnya pelbagai tugasan yang kita berikan secara impromptu. Jadi sebagainya seperti mana yang Zaliha tonton baru-baru ini, sambil menjual barang, mereka kena berpantun. Jadi malah juri juga, ya, Syed Munawar dan juga Dati Yusanani juga mengiakan bahawa bukan satu tugas yang mudah. Kalau kita sebagai pelajar yang dah sekian lama berada, kita diberikan tas berkenaan pun kita tak boleh. Tapi itulah sebenarnya cabaran dan juga tugasan yang diberikan kepada peserta-peserta Ikon Sarawak untuk kita melihat, ya, kebolehan bakat mereka bercakap secara impromptu. Jadi mereka telah pun berjaya melaksanakan. Zaliha sendiri dapat melihat. Ya, mereka, sebenarnya Andy sempat bersiaran bersama saya dan juga Ivan pada salah satu siaran Selat Pagi Malaysia. Jid, bagaimana melihat perjalanan? Apa perkara yang paling berharga dipelajari semenjak menjadi sebagai pada Ikon Sarawak 2016? Bagi saya sendiri sebagai peserta Ikon Sarawak ni, yang paling berharga adalah pengalaman itu sendiri lah, sebab kami diberikan tugasan setiap minggu berbeza-beza, dan kami tak sangka impromptu punya tugasan tu sangat mencabar. Dan kadang-kadang kita dah fikir lain tau bila masa tengah duduk tunggu giliran tu, tapi bila diberikan dalam kiraan 10 saat tu, semua akan jadi lain. Dan yang paling menarik sekali, minggu yang saya rasa minggu lepas, Ahad semalam, jual jamu. Juri jual jamu tu, dan juri pun kami berikan tugasan yang sama untuk mereka mempromosikan guru kami ini secara spontan. Dan ketiga-tiga juri kami sangat orang dah pakar, kan, jadi mereka sangat inilah spontan, dan kami rasa itu adalah pengalaman dan pengajaran yang paling menarik lah bagi kita. Belajar juga daripada juri. Penamaran pun menarik juga, kan? Biasa. Ada yang kata kalau nak jadi pengacara TV, selain daripada tahan lasak, selain daripada ada satu termanya mungkin kedengaran kasar, tapi kena tahan telinga. Itu ada lagi, tahan maki. Bagaimana pula, apa mungkin teknik yang dipelajari, bagaimana untuk mengurangkan kesilapan semasa bersiaran yang telah dipelajari semenjak terlibat dengan Ikon Siarawan? Okey, sejak daripada bermula kami berada di Ikon Siarawan ini, terlalu banyak didikan melalui tenaga pengajar yang berbeza, yang cukup pengalaman, yang telah mengajar kami bagaimana untuk berhadapan dengan kamera, bagaimana kita ingin handle sesuatu situasi itu, terutamanya bila tugasan secara langsung. Saya yakin, Jid, tugasan secara langsung ni kadang-kadang bila persiapan tu kita buat berhari-hari pun, tapi dalam masa 15 atau 20 minit tu apa yang jadi memang sangat berbeza. Jadi macam mana kita nak mengawal situasi itu, kita belajar sebelum, semasa dan juga selepas bersiaran itu. Itu adalah pengalaman paling berharga sekali, dan juga kita belajar macam mana cara untuk berkomunikasi, disiplin, masa itu yang selalu ditekankan oleh guru kami. Kalau tidak, tahu dan nampak nanti macam mana berubahnya suami Muhammad yang anda lihat di TV ini, dan juga bila dia tahu anak murid dia ni lambat ke tak berdisiplin, ya, Sam. Siapa yang tak ada disiplin antara antara enam ni? Semua okey. Semua okey. Semua alhamdulillah.
bila disebut tentang disiplinnya, kalau bakat hebat bagaimana sekalipun tapi disiplin tiada, adakah itu mungkin barangkali kenapa ada di antara mereka, bukan mereka, antara pengacara-pengacara yang tidak berjaya tahan lama dalam industri ini? Ya, bagi saya betul, Zaliha. Mengenali 14 peserta ikon Sarawak pada peringkat awal, mereka kita boleh umpamakan selai kain putih lah. Kita nampak semua sama, ya, seperti kain putih. Tapi bila mengenali dari masa ke masa, saat kepada minit, minit kepada hari, hari pula kepada bulan, jadi kita dah mula mengenali pelbagai kerenah, pelbagai karakter, dan setiap mereka ni memang mempunyai karakter yang berbeza, menyebabkan kadang-kadang kita pun susah nak kawal. Yang seorang suka macam ni, yang seorang suka macam ni, yang seorang tak boleh tidur malam, yang... jadi bila macam tu kita susah nak kawal. Ya, tapi saya tetap mengutamakan tentang masa. Tak kira kalau macam hari ni, saya pastikan setengah jam, sebab dekat daripada Ipta ke sini, setengah jam mesti dah ada. Tapi kalau lambat juga tak tahu. Alhamdulillah pukul 8, 10 tadi ada yang dah sampai. Jadi mereka pun dah sedar, dah sedar diri dah tentang kepentingan masa, disiplin. Kerana masa lewat sesaat bermakna kalau kita live akan black. Ya, betul. Jadi tak tahu lah kalau dah sedar ke belum. Alhamdulillah. 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 Tapi sebab yang bagusnya dalam ikon siaran ni, Leha, sebab kita setiap minggu tugasan yang perlu kami siapkan adalah masa seminggu, dan mungkin ada setiap kali kami berjumpa dengan rakan-rakan wartawan di unit-unit yang berbeza ni, mereka harus siapkan satu yang mustahil untuk siapkan dalam masa seminggu seperti yang kami lakukan di konserawan. Jadi ini adalah satu pendedahan yang cukup baik untuk kami. So terlepas ni kalau kami ditempatkan unit-unit, okay, kita tahu deadline kita kena cepat. Cepat-cepat, tak ada yang tangguh-tangguh. Jangan hilang momentum. Memandangkan sekarang kita dah masuk kepada separuh akhir, Zahir, ya. Jadi soal disiplin, soal masa, tiada lagi kompromi. Dan memandangkan hari Ahad ini, 8 hari bulan adalah peringkat separuh akhir, dan task mereka juga, tugasan mereka juga bertambah berat. Di mana untuk semifinal ni nanti, separuh akhir, mereka akan menjalankan tugas sebagai pengacara rancangan Bicara Wara, Hard Talk. Ya. Kemudian mereka juga dalam tempoh ini juga, mereka perlu menyiapkan public service announcement. Ya. Dan ada lagi impromptu task, di mana mereka akan diuji dari segi kemahiran mereka tentang pengetahuan am. Ini baru dua, kita ada empat lagi yang telah berjaya masuk ke peringkat separuh akhir. Ali, silakan Ali. Terima kasih Zaliha. Okey, bersama saya seperti biasalah, saya rasa seperti gegasi berada bersama dengan mereka. Tapi apapun, saya ingin kenalkan, bersama saya ketika ini di hujung sana kita ada Munawar, kita ada Zahra di sebelah saya, kita ada Hasif di sini dan Bakis. Jadi apa khabar anda semua? Alhamdulillah. Okey, kita mula dengan Munawar dulu. Okey, separuh akhirnya pada 8 Mei ini. Jadi bagaimana perjalanannya sepanjang ini merubah anda dari Munawar yang dulu kepada yang sekarang? Okay. Keterujaan antara kami semua memang tak terkata lah. Dan perkembangan yang saya gambarkan kepada dalam diri saya, ibarat pohon jati, semakin keras, semakin kukuh dan semakin bahagia. Saya percaya perjalanan saya, kita semua ni akan berterusan, dan banyak perkara-perkara hebat yang pasti akan berlaku, khususnya dalam semifinal nanti. Okey, Zahra sendiri, transisinya sebelum ini kita mengenali Zahra sebagai penyanyi, kemudian sekarang ini bertukar profesi, dan nampaknya macam agak serasi di sini. Itulah dia, sepanjang hampir lebih dari 2 bulan lebih saya berasi dalam ikon Sarawan, memang Zahra tak nafikan saya dah mula jatuh hati dalam bidang penyiaran. Tapi bagi saya, nyanyian itu sebenarnya banyak membantulah pengalaman saya dalam nyanyian, dari segi untuk orang kata confident level, dan juga mungkin sebelum ini saya sebagai talentnya, tapi dalam ikon Sarawan ni saya didedahkan dengan bekerja di belakang tabir, jadi seorang penerbit juga. Semua boleh kena buat, skrip kena buat sendiri, editing pun kena buat juga. Jadi sangat-sangat menarik. Hasil pula bagaimana sepanjang hampir 2 bulan lebih di sini, jadi apa benda yang tak dapat dilupakan yang mengubah Hasif dari yang dulu ke sekarang? Okey, sepanjang 2 bulan saya berada dalam ikon Sarawak ni, benda yang saya tak dapat nak lupakan tu disiplin masa lah. Maksudnya kalau kita kena sampai situ pukul 8, pukul 8 kita sampai. Saya faham itu. Jadi itu benda yang memang tak boleh lupakan pun. Daripada masuk sampailah ke hari ini, disiplin masa tu sangat kena jaga. Bagi sendiri, kalau kita tengok kan, transisinya dari yang dulu dan sekarang, apa pengajaran yang paling diingati?
sebab saya bermula dengan kosong. Saya bukan dalam bidang penyiaran. Jadi baby step tahun bila masuk dalam ikon siarawan ni. Jadi banyak perkara baru yang saya belajar. Soal disiplin. So then kita dididik dengan nak buat semua daripada A to Z. Daripada buat skrip and then mengacara and then sampai ke editing part tu memang sangat mencabar tetapi menarik sebenarnya. Menarik. Okey, itu antara pengalaman yang dapat dikongsikan. Jadi kita akan terus bersama dengan Zaleha. Silakan. Baik, tarikh separuh akhirnya adalah 8 Mei 2016. Suhaimi, apa yang penonton boleh jangkakan nanti? Okey, dalam separuh akhir ni banyak kejutan sebenarnya. Untuk hari ini sendiri, para penonton perlu mengikuti diary Ikon Sarawan pukul 2 petang di TV2 kerana ada kejutan. Apa kejutannya? Anda kena saksikan di TV2 pukul 2 petang ini kerana sebelum ini kita dah wawalkan ada wildcard. Jadi adakah wildcard itu benar-benar digunakan untuk ikon siaruan kali ini di mana juri iaitu Tuan Syed Munawar dan juga Datin Yusanani sendiri yang akan membuat pengumuman. Jadi kita sama-sama nantikan pukul 2 petang dan jangan lupa saya nak wawalkan juga pada 8 hari bulan pukul 9 malam datang awal di auditorium perdana untuk sama-sama kita saksikan separuh akhir ikon siaruan 2016. Siapakah yang akan melayakkan diri untuk ke separuh akhir nanti ke final. Jadi sama-sama nantikan bersama Andy Reza, Jid Zulkifli, Munawar Azmi, Zehra Zamri, Hasif dan juga Balkis Elias. Ikon perlu ada tiga kriteria penting ini. Apa dia? Okey. Pertama, of course, dari segi package penampilan. Kedua, saya tak nak letakkan satu dan tiga. Apa yang penting sebenarnya seorang ikon ni, penampilan, kemudian ada brain, ada otak dan yang ketiga disiplin masa itu. Jadi kita rangkumkan semua barulah mereka layak kita gelarkan sebagai ikon. Baik, adakah enam-enam ini memiliki kriteria tersebut? Dan juga selamat berjaya kepada mereka semua dan kita sama-sama saksikan nanti pada 8 Mei 2016. Terima kasih lagi Suhaimi. Ya, terima kasih juga. Jadi penerbit juga Oja juga sekarang mengharapkan semua sama-sama peserta ikon siarawan untuk kita dapatkan seorang ikon yang bergelar ikon siarawan itu sendiri. Selamat pagi Malaysia.